Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Alinda Ardelia. Di video kali ini, saya akan memasak mie telur goreng. Yuk, saksikan terus videonya. Like, subscribe, dan klik lonceng ya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, ada 2 siung bawang putih, pala secukupnya, dan setengah sendok teh lada butir ya. Lalu saya ulek sampai bumbunya halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Lalu ada mie telur sebanyak setengah kilogram dan sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Dan saya tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan kecap manis sebanyak 1,5 saset ya. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lalu saya masukkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Lalu saya masukkan sayuran daun bawang, kol, dan wortel yang sudah saya potong-potong ya. Saya masak sayurannya sampai agak sedikit layu. Nah, ini sayurannya sudah agak sedikit layu ya, lalu saya angkat. Lalu saya masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan saya masukkan 1 butir telur. Lalu saya orak-arik. Saya masukkan juga bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Lalu saya masukkan air sebanyak 100 ml. Saya masukkan penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh. Dan saya tambahkan kecap manis secukupnya ya. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan saya masukkan sayuran yang tadi sudah saya masak terlebih dahulu. Lalu saya masukkan mie telurnya ya, yang tadi sudah saya campurkan dengan kecap manis. Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Mie telur goreng siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, dan klik lonceng ya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.